Betapa panjang jalan yang harus ku lalui untuk sampai di hari bahamu. Betapa jauh jejak langkahku tersesat sebelum akhirnya aku bertobat. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri. Dan hari ini aku ditemenin sama yang sudah bertobat. Insyaallah, amin. Reggae di empat di sini. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Kenapa? Kayak gue kena azab abis ngomongin orang tobat, gue kasih azab. Tobat juga loh, bukan cuma lagu doang ini. Kan? Kali ini kita bakal ngereaksiin Ressa dengan Ressa cover terbarunya. Lagu religi kali ini. Kayaknya nih pas Ramadan ini banyak banget yang bikin cover-cover religi. Termasuk Ressa juga nih ngeluarin lagu. Yeah. Ini lagu aslinya Novia Color Parking, lagu lama juga ya. Salah satu dengerin dulu ya. Ini lagunya benar-benar kayak ciri khas lagu religi zaman kala itu enggak sih sebenarnya? Iya. Kayak lagu ya kan gitu-gitu kan tipe-tipenya. Ini kalau kita dengar-dengar sih kayaknya cocok sih sama Ressa. Nah, itu dia karakter lagunya, betul banget. Ini seperti apa Ressa bakal nyanyi? Penasaran banget nih rasanya Ressa tuh kalau nyanyi lagu tuh kan ini lagu. Aduh, jangan sampai nih kita menangis terbawa gitu ya. Aduh, kita dengerin aja ayo. Ressa taubat. Tapi buat kalian semuanya harus bertobat. Enggak sih. Kalian jadi anak baik aja udah cukup. Jadi orang baik aja udah cukup kok gitu kan. Kita enggak bisa muluk-muluk. Anak baik itu orang baik itu super channel ini pastinya. Yes, langsung aja kita lihat tampilannya, coverannya Ressa taubat. Nostalgia ya langsung pas lihat awal tadi kayak sinetron kayak buka puasa beberapa tahun yang lalu kayak kata Yanti yang dianiaya lah ya kan. Kita tiba-tiba langsung aku langsung senyum tuh kayak teringat masa-masa dulu yang kita kalau buka puasa tuh di depan TV nonton sinetron gitu. Sumpah lah jadi langsung tiba-tiba colornya juga kan. Colornya juga kan. Benar-benar setuju banget. Angle-nya suka tuh dari bawah tadi dari bawah gitu iya move sedikit sus gitu ya. Dan apa namanya acting-nya Ressa juga lebih vibes-nya. Iya. Gitu Ressa nyanyi itu benar-benar kayak kita membawa kita ke beberapa tahun silam gitu ya kan. Novia kalau pakai juga kan suaranya khas ya, unik suaranya. Ressa juga enggak kalah sih uniknya. Dan satu lagi aku sukanya Ressa ini cover ini tidak merubah banget lagunya. Yeah, ini kan enggak terlalu dibikin aneh-aneh sama dia aransemennya ya. Jadi originalitas lagu itu masih berasa banget. Yeah.
dapet banget gak sih? Iya, bener banget. Melonya dapet melonya banget. Melonya dapet banget dan bener-bener cocok banget nih lagu bener. Ha-ha. Sama Reza. Di part ini memang part gongnya istilahnya. Yes. Dan di sini Reza nyanyinya dan part tertinggi di lagu ini kan. Iya, benar. Itu part tertingginya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Gue denger lagi, gak nangis. Ini suara ya, lihat Reza juga yang menghayati gitu. Tapi jujur lagu ini tuh dengan dikasih apa ya, kayak takbir segala macam tuh kayak rasanya beda, ada kayak gimana ya, hatinya gitu langsung, ya tersentuh gitu. Aku pikir tuh bagian part ini tuh bakal dibuang sama Reza kira-kira gitu kan, ternyata enggak dibuang. Jadi kan Reza nggak terlalu banyak apa sih, kayak scene-nya kayaknya nggak terlalu banyak sih ya, gitu scene-nya. Bajunya juga simpel, cuma satu doang kan. Biasa kan dia ganti-ganti baju gitu. Iya, kan. Ada dua baju. Iya, tiga, empat gitu. Tapi di sini kayak Nika Ardilanya tuh agak hilang nggak sih? Hilang, benar-benar. Aku nggak ngebayangin Nika Ardila ya di sini. Ini udah Reza aja gitu di otak kita gitu ya. Entah karena ini bukan lagu Nika, jadi kita nggak kayak ke-distract gitu, otak kita gitu. Tapi benar-benar di sini nggak ada Nika Ardilanya sama sekali. Ini benar-benar angkatan 90-an 2000 yang gede-gede tahun 2000. Nostalgia banget, benar-benar. Lagu-lagu kayak gini, apalagi Reza nyanyiinnya tuh hampir original. Yes, dan vibes-nya tuh ngebawa banget kita untuk buat apa namanya? Nostalgia gitu, memori kita balik lagi. Ini sih lagu memang best juga sih. Iya, benar banget. Perpaduannya semuanya. Iya. Terus tadi aku suka yang paling aku bertobat. Dan endurance-nya bagus banget di situ. Benar-benar.
kita dibalikin lagi gitu ya. So vibes kayak vibesnya Ramadan tahun 2000-an awal gitu kan, 90-an akhir gitu ya kan, kayak gini gitu. Reza juga ngebawainnya nggak dianeh-anehin gitu, dibikin lagu ini tetap menjadi lagunya ini sendiri ya, gitu ya, ya. Kan. Dan nggak tahu ya, kayak ngerasa lebih tenang gitu nggak sih kita dengerinnya tuh kayak adem gitu ya kan. Dalam suara Reza-nya bikin adem, terus tadi ya. Ada azan ya ternyata. Azan iya, ternyata azan. Adem banget dengarnya gitu kan memang. Nggak tahu, ngerasa adem aja gitu, nggak tahu deh. Aku bingung karena biasanya kita kayak ngerasa kayak rasanya beda aja pokoknya. Iya benar banget. Jadi kayak reaction kita juga kayak begini gitu kan. Iya, kayak gue jadi smooth, jadi iya, jadi kalem gitu bawaannya ya kan, enggak aneh-aneh. Dan aku sukanya di sini Reza nyanyiinnya dengan caranya dia, enggak dianeh-anehin. Dan nggak memaksakan untuk misalnya kalau gue sendiri nih cover lagu itu mungkin udah agak wow iya sih iya ada gitu pokoknya nggak boleh ada liuk dan ada udah nggak boleh dengar musik kosong lu mengadu juga sama Azan kayak ambil hahahan kayaknya gitu, tapi di sini Reza nggak memaksakan untuk seperti itu gitu ya kan, tetap dengan porsinya khas gitu. Gak perlu ngereok-ngereok ya kan? Kalian harus ngereok lah. Ya udah, aja lah ikan ngereok. Yang penting kalian semuanya subrek aja lah. Yang pasti channel ini deh. Ya, yes, betul sekali. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye. Bye.